Hai Inspigoers, selamat datang kembali di Steal the Skill bersama saya, Kezia Arya. Di Steal the Skill bersama Inspigo kali ini, saya akan membawakan materi course How to Become an Impact Player, di mana Inspigoers akan mempelajari tentang bagaimana menjadi impact player di dalam dunia profesional. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita bisa menjadi impactful di tempat kerja dan tentang konsep impact player dalam format podcast dan audio playbook. Jadi, kalau Inspigoers belum sempat mempelajari materi sebelumnya, jangan lupa untuk didengarkan ya podcast dan audio playbooknya. Di materi video ini, kita akan lebih detail mempelajari tentang bagaimana caranya membentuk mindset untuk menjadi seorang impact player. Jadi, tetap semangat ya Inspigoers untuk upskilling diri di Steal the Skill. Inspigoers, tahu nggak bahwa untuk menjadi lebih produktif dan memberikan dampak positif ke orang-orang yang sedang bekerja sama dengan kita, hal yang paling utama adalah gimana cara kita menyetel mindset kita. Terutama saat kita melihat 5 hal yang kita hadapi sehari-hari dalam pekerjaan kita. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat problem atau masalah yang rumit, messy problems. Biasanya ini terkait dengan masalah yang kompleks yang membutuhkan keputusan tidak hanya dari divisi unit kerja kita saja, tetapi melibatkan tim lain atau bahkan di luar job description kita. Yang kedua, gimana kita melihat pembagian peran yang tidak jelas atau unclear roles yang misalnya leadernya belum disepakati, siapa nih yang akan memimpin project atau tugas tersebut. Yang ketiga, gimana caranya kita melihat rintangan yang tadinya tidak kelihatan, unforeseen obstacles. Hal-hal yang tadinya tidak ada di scope of work, tetapi timbul seiring pekerjaannya sedang berlangsung. Yang keempat, mindset kita menyikapi target yang berjalan atau moving targets. Changing the needs atau demands yang terus berubah atau pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan seiring dengan pekerjaannya berjalan. Yang kelima adalah mindset kita menghadapi unrelenting demands atau demand yang tidak ada habisnya. Semakin hari semakin bertambah dan ekspektasi yang diharapkan kepada kita juga semakin tinggi. Ditemukan bahwa impact players seperti menggunakan kacamata mindset yang berbeda. Mereka biasanya secara konsisten melihat 5 area di atas dengan opportunity lens dibandingkan sebagai sebuah ancaman atas kinerja mereka. Mereka melihat 5 situasi tersebut sebagai kesempatan untuk menambah atau menciptakan value serta dampak lewat kehadiran mereka. Silakan dilihat tabel di slide ini, di mana kalian bisa melihat perbedaan antara contributors dengan impact players dalam menyikapi 5 hal yang kita bahas tadi. Yang pertama, kita lihat dulu ya gimana sih mindsetnya kontributor pada saat melihat 5 area yang tadi kita bahas. Contributor pada saat mereka melihat messy problems, mereka akan stuck melihat mana yang kerjaan saya, mana yang bukan. Jadi, they stick to do their job. Pada saat melihat pembagian peran yang tidak jelas, mereka hanya menunggu aja directionnya, siapa nih yang akan memimpin. Pada saat ketemu dengan challenges yang tadinya tidak ada, yang mereka langsung lakukan adalah escalating the issues. Dan kalau ada perubahan yang dituntut dari pekerjaan atau cara pendekatan yang harus mereka jalani, mereka keras kepala, cenderung keras kepala, dan stick to what they know best. Dan yang terakhir, pada saat ada unrelenting demands, demand yang tidak ada habisnya, mereka akan cenderung meminta bantuan dari atasannya dan malahan menambah beban dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, kita lihat mindsetnya impact players pada saat melihat 5 area yang sama. Pada saat bertemu dengan messy problems, they do the job that's needed. Apa yang sebenarnya diperlukan untuk hal ini dan langsung melakukannya. Pada saat bertemu dengan pembagian peran yang tidak jelas, unclear roles, they step up and step back. Jika menemukan unforeseen challenges atau tantangan yang tadinya tidak termasuk di dalam scope of work mereka, mereka akan mencoba untuk melakukan sesuatu and they actually finish stronger.
pada saat ketemu dengan moving targets, pendekatannya harus berubah, harus melakukan iterasi, maka yang mereka lakukan dibandingkan keras kepala dengan cara yang mereka sudah tahu persis, they ask and adjust. Dan yang terakhir, pada saat ketemu dengan unrelenting demands, menghadapi pekerjaan yang tidak ada habisnya, mereka membuat orang-orang di sekitarnya itu bukan merasa lebih terbebani, tetapi lewat kehadiran mereka, they make work life. Yuk Inspigors, kita pelajari lebih dalam mindset-mindset seperti apa dan perilaku apa yang secara konsisten perlu dicoba untuk menjadi lebih impactful dan lebih produktif.